Bukan mau check in. Pengen check in tapi sama keluarga pastinya ya. Cuma kalau sekarang aku mau check out dulu, mau ketemu sama Bekti. Ya bukan surprise lagi. Tadi memang pengen sok surprise lagi buat Bekti, tapi selalu gagal mau surprise dia. Ketemunya di lobby, ketemu dia. Terus kirain juga Bekti masih kayak dulu yang masih belum jelas lihat. Dia sok-sok pakai kacamata. Lihat tuh gini. Dari mana? Loh, kok udah bisa lihat Bekti? Iya dong, sebelah. Kan habis operasi mata. Lagi jumpa fans. Kok diajak gitu? Maaf, tunggu deh. Gak pura lewat kan? Iya, iya. Gitu, gitu. Senyum ya, Bu. Ikut dong. Alhamdulillah diajakin. Mau ya. Ini rapetan kan? Maaf ya Pak. 1, 2, 3. Akhirnya ketemu lagi sama ibu satu ini, partner in crime. Ya bu, nyanyi jenang gulo ya. Kan dong bu. Tadi, pokoknya udah tadi pagi WhatsApp Dila, Dil. Ya. Seperti biasa kan ya mau soal surprise. Lu jangan bilang sama Bekti, gue mau datang ya Dil. Oh, Dila udah ketawa-tawa gitu. Ketemu di lobby. Ibu ngapain ngetok-ketok, kan tadi udah bareng. Biar ada dramatisnya gitu. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Bekti. Seperti biasa hidup kita gak penuh acting. Gak YouTube banget. Mama gak jumpa. I'm speechless. Jangan bercanda, mata lu udah bisa lihat. Jangan bercanda ya. Jangan bercanda. Aduh, dulu tuh ya kita tuh kalau bercanda suka gitu. Bu ini liatnya di mana, perginya kemana gitu. Kita beneran kena gitu. Makanya kita sekarang bercandanya jangan gitu-gitu lagi deh. Bercandanya harus gimana? Ya boleh kayak kita tapi dikurangin. Senang sekali kita hari ini ada di Pullman Hotel. Ya, mana nih? Central Park. Central Park, check out. Ya. Karena kita mau ada apa sih, Bu? Ya, sebentar. Ini kan YouTube saya ya. Oh iya, maaf. Kan bagi dua, Bu. Ibu sama saya. Ya, kebetulan kameramennya juga Cipta, adik. Ya. Tapi hasilnya aku mukanya lu mundur. Ya, lucu banget sih dalam arti kata gini, kok akhirnya kita bisa jadi barengan terus, bisa jadi sama Cipta. Tapi lebih lucu lagi adalah hari ini bukan sekedar lucu, tapi disyukuri. Yeah. Berterima kasih makin hari progresnya Bekti itu tambah bagus, tambah menyenangkan, terutama soal mata ya, soal mata. Kita gak duduk aja, Cip. Kali ini di tanggal 14 Februari, Bekti akan jadi host di konser Blue di Pullman Central Park Jakarta. Aku pribadi nggak tahu Bekti udah nyiapin apa aja. Dan orang tuh banyak bertanya-tanya, emang Bekti mau nge-MC? Jadi waktu ada info, ada isu yang tersebar bahwa Bekti tuh udah mulai nge-MC tanggal 14 Februari, orang-orang pada telepon gue. Apa dia bilang? Tadi emang Bekti udah kerja, udah nge-MC? Yang bener lo gitu. Gue kaget. Memang emang lo mau nge-MC atau hanya opening aja? Nge-MC dong. Kok opening aja? Emang nge-MC kan Bekti udah dari awal sampai akhir. Lah iya. Bisa. Bisa dong, enggak lihat apa ini. Oh, love on you. Op. Siapin buat nanti. Sekarang gua ngeri nih lihat dia udah joget-joget dikit atau pusing-pusing lagi ini lagi apa lagi. Bener. Terus ya, coba cerita dong opening ya kan? Opening di awal, terus udah gitu ada apa namanya? Si dengerin ada Gag Gates. Personil ada bintang tamu lagi. Oh gitu. Lu tahu dia? Tahu dong. Nyanyi lagu apa? Enggak tahu aku juga. Gaya lo, tangil lo enggak berubah ya. Tangil lo sok tahu lo. Tapi ya itu, maksudnya nanti mau ngapain? Jadi MC buat openingnya, terus sama ada pemberian apa untuk si mungkin Gerd Gates ya mungkin ya. Mungkin ya ini ya. Tapi kayak seorang Gerd Gates itu siapa? Gerd Gates. Gates. Iya dia itu personil penyanyi lah pokoknya penyanyi terkenal. Oh gitu, mungkin aku karena aku juga boleh pura-pura lupa kan ngapain. Oh iya benar kan. Jadi Bekti nanti akan menyerahkan apa buke atau ya, apa? Entah apa cuman ada sesuatu katanya dengar gitu. Ini entah halu atau apa kita lihat nanti ya. Jadi gitu hayalan dia. Ya, suka gitu ya. Tapi lihat ada yang berbeda enggak sih di gua hari ini Bekti? Oh iya.
lebih cantik. Lihatnya ke muka dong. Oh iya. Lo cantik ke paha gue. Jadi lo kan tahu gue tuh nggak pernah suka sama warna pink. Betul, makanya gue keringetan, gue sampai PR banget. Special di perdana lo show hari ini muncul di stage gue pakai pink ini bukti. Lalu tuh rasanya kayak dikasih jarum pentul sebadan tau gak gue. Demi lo. Memberikan ini lagi. Cantik kan? Cantik banget. Hari ini kan 14 Februari. Harusnya Valentine dong. Betul. Babang sama Dila ada. Tendi bela-belain lo ninggalin Om Ben. Maaf pak, jangan dipenggal kata-katanya. Oh iya. Tendi bela-belain ninggalin Om Ben. Iya. Maksudnya ada imbalan apa dari begitu ini dia. Oh itu doang. Sebuah bunga endorse pink buat gue. Ya. Satu menit sendiri, ya. Semua kesukaannya Ibu Indi. Apa sih? Lalu disambut misalnya? Banget. Coba baca. Coba Bukti bisa baca enggak? Tadi kan di lift lu bisa baca. Lebih dekat sini Bukti. Iya. Dear Bukti. Hey. Well, come to Pullman. Amin Tuhan. Pullman Jakarta Center. Central Park. We love. We hope. Enggak apa-apa, Bukti. We hope you have a pleasant stay with us. Yeah. Jadi tadi kita siap-siap di bawah dulu karena Bukti juga lagi siap-siap di atas di kamarnya. Sombong dia. Aku pakai masker kan protokol kesehatan ya, Kak. Jadi sekarang ini udah siap kita mau menuju ke lantai 8 ya, Cip ya? Siap. Mau ke meet and greet sama personil Blue. Tuh. I love the blue of India. Bukan dong, lagunya enggak yang itu. Lagunya gimana? Lagunya adalah. Ada ya. Hai, Kak. Kita akan siap-siap menuju meet and greet. Apa yang akan Bukti lakukan? Semoga dia enggak berpikir ini konser dia ya. Jadi kakak Nathan itu bilang dia udah kenal Bukti lebih dulu. Gue emosi, kok bisa lebih kenal Bukti? Karena mereka ya, sering ngemsi buat acara 17-an. Iya. Ini Blue, ini bule. Iya Blue, ini anak bunda. Core to the la. Bu tunjukin aja, aduh! Ini kurang aja nih. Aku kok tabok plastik, Bu! Bapak, jadi tabok plastik. Heh! Sombong! Apa tulisannya? Indra Bukti dressing room. Oh my god, ini perlu dipotong! Berarti Bukti pakai dress. Iya bener. Dressing room. Ya, Bapak pakai dress berarti. Bukan. Jadi kita menuju ke sini dulu karena ada briefing buat Bukti. Nah, yang masih membingungkan gue itu sebetulnya Bukti itu hanya host aja atau MC the whole event. Nah, itu saya juga masih. Iya, benar. Oke, jadi hari kita lagi backstage, bentar lagi kita udah mau naik nih. Tapi me and Indra and jadi I'm so excited karena first time meeting my idol. Jadi gue masuk dunia MC itu karena Kak Indi. Dan Kak Indah Bekti. Karena dari dulu gue ngefans mereka berdua tuh di Cherrywis. Dan gue gak pernah miss satu episode satupun. Masa sih, Kak? Yes. Jadi gue masuk ke dunia broadcasting karena Kak Indi. Serius? Dan Kak Indra. Yes. Karena dulu kayak masih lulus sekolah, masih indecisive nih. Mau ngambil apa ya kira-kira? Akhirnya broadcast. Ngeliat Kak Indi, Kak Indra, Teta. Seru ya? Makanya jadi dari dulu suka always ini. Suka banget. Yes. So it's one of my passion. Ah bukan, saya lahir di sini ya. Mama saya aja yang orang luar, saya mah orang sini, WNI ya, gitu ya. Depok. Bulepotan ya. Makasih loh Kak. Ya, thank you so much. Jadi so excited to meet you. Makasih banget. Jadi semoga kedepannya karir aku sebagai MC, sebagai host bisa sukses ya. Kalian berdua. Tapi jaman-jamannya ntar kerjaan gue gak ada. Oh, baiklah. Oh, langsung di-tweet. Oke, okay, baik, terima kasih. Tonight, live from Red Bull. Pullman Center. I am Indra Bukti. Your host tonight.
spotted by Color Asia Live, Warna Warni Entertainment, official hospitality partner by Pullman. This event also. Aduh, gue bingung antara merinding sama mau pipis. Luar biasa, karena hari ini kita bakti sampai setelah lama. Karena gue yakin hari ini kita sangat berdoa dan berdoa kepada yang kami today dengan muncul di Valentine Show bersama Blue. Alright, so ladies and gentlemen, before we announce Blue, please give it up for the one and only Karen. Alhamdulillah udah kembali. Jadi ya Bapak sehat. Aku kemarin lihat Bapak dirawat gimana gitu ya. Ya. Ini banget lah pokoknya. Aku enggak tahu mesti ngomong apa, tapi lihat performanya Bekti yang kedua baru sama Nathan tadi untuk present Blue itu gila. Gilanya kenapa? Karena Bekti bisa tahu kapan cari fans lainnya. Kapan Bekti tahu dia mesti melakukan reaksi dengan penonton. It's a miracle. Ah gila, God bless him. Bekti. Kita udah di backstage, jadi nanti Bekti akan tampil lagi. Tapi satu hal yang pengen gue tanya sama Bekti ya. Bekti apa rasanya tadi pas tampil perdana? Dikasih pasti, karena aku takut agak mungkin. Apa stage-nya kita nggak kelihatan kan, bisa aja kita jatuh. Sama penonton lu bisa lihat nggak? Bisa, lihat penonton bisa. Lu lebih worry atau lebih pikirin penonton atau diri lu sendiri? Penonton, karena mungkin nggak dengar gue, mungkin jatuhan gue. Iya, bukan lu pikir bahwa nanti gue takut salah, takut lupa gitu, enggak? Itu juga pasti. Oh, asik. Tapi seru nggak tadi perdana hari ini tampil? Seneng banget ya, ini suatu rasa syukur yang begitu luar biasa. Kita I'm back with the big audience gitu, dan latar belakang yang maksud aku tanggung banget gitu ya. Tanggung banget gitu. Terus selesai dan yang tadi bikin gua khawatir adalah pada saat lagu Indonesia Raya. Yeah. Gua takut banget. Tapi mungkin maklumi ya, karena aku juga baru mau pulih gitu kan, baru recovery. Takut lu salah lirik, salah. Tapi nanti menurut gue, malah tadi gua pengen teriak gini, Bekti ga usah pakai mic. Karena kalau pakai mic lebih jelas kan tadi. Lancar ya. Indonesia Raya itu lagu yang pertama kali aku hafal. Jadi makanya lo gak lupa. Insya Allah gak lupa. Sukses ya Bekti. Tadi makasih banyak lo for coming. Tadi gue gemur sih. Tadi gue perlu kursi. Bekti tadi kursi. Ngeluknya ke kursi. Lagi tampil ntar nanti. Kalau gue jangan ngomongin ya Bu. Insya Allah gak Bu ya. Tadi gimana pertama? Tadi gue di depan sampai orang mungkin. Nanti khawatir sama Bekti. Iya khawatir, takut lo lupa gitu. Tapi untungnya lo menikah tuh bisa. Nathan bisa kontrol jaga lo, tapi karena perlu dijaga banget, lo bisa tahu kontrol ngobrol sama audiens, terus apa mau lo omongin gitu.
aku. Makasih banyak atas bantuannya dan Teddy itu selalu support untuk hal-hal yang lo jangan sampai salah, lo jangan begini, lo TikTok-nya lo lihat. Karena kan gitu. Kita tahu lo belum pulih banget, betul, jadi betul, paling betul. Tidak ini sudah membuktikan sama orang-orang bahwa bukti sudah mulai pulih. Jadi kan doa yang terbaik kan bisa membuat dunia jadi pulih lagi. Betul, itu yang paling penting. Ini lagi aku kapan di peluknya. Berarti dia udah sembuh. Tendi bangun. Aduh, capek bu. Harus apa lagi, Cip? Closing dulu, bu. Aduh, kenapa sih harus? Udah tahu kan udah 2 hari kita syuting. Iya benar. Aduh, udah benar ya. Nganter bukti tadi nonton tuh ya. Nganter bukti tadi nonton. Nganter sambil lihat bukti perdana. Cip, ini lampu silau banget. Lihat bukti tadi tuh. Kayak lihat performa anak sekolah ya. Ya tapi ya senang banget. Justru capeknya lebih 2-3 kali lipat ngantar bukti hari ini nih. Ngejagain dia, nemenin dia, terus suruh closing lagi. Ya udah, semoga bisa dinikmati oleh semua pemirsa. Semua dunia. Lihatlah di 2 YouTube kami, YouTube gue dan Bukti. Ribet banget. Aneh banget. Wah, udah, Cip. Dah.